Hai gengs, masak yang pedes-pedes enak yuk. Pertama aku mau rebus dulu cabai-cabean. Terus aku mau goreng sebentar ikan pindang tongkol satu tray. Sisihin dulu pindang tongkolnya ya. Udah gitu masukin jahe, bawang merah, bawang putih, lada, dan cabai-cabean yang udah diulek. Oseng-oseng sebentar, udah gitu don't forget selalu always kamu kasih garam penyedap sama kaldu bubuk. Masukin deh pindang tongkolnya, aduk-aduk lagi. Oh iya, jangan lupa kasih gula pasir sedikit ya. Jadi deh, temennya nasi anget nih.